Oke, kembali lagi sama gua Ero Cipret. Ya, pusat kotaknya gede nih. Ya, isinya kecil doang padahal. Tapi kotaknya bisa gede. Oke, di video kali ini gua beli kacamata renang baru karena yang lama rusak. Ya, mereknya ini Ruihe. Kalau dari tempat kacamatanya sih bagus. Udah gitu harganya di bawah 100.000. Kalau kalian mau tahu silakan klik linknya di deskripsi dan di komen, nanti gua kasih. Oke, okay? Ya ini kan gua beli, udah gua coba berenang, emang beneran bagus. Di dalam air itu nggak ada nembus ke mata gua. Udah gitu ada anti kabutnya. Jadi anti kabutnya itu katanya kaca dalamnya itu jangan sampai kita sentuh pakai tangan karena nanti bisa hilang fungsi dari anti kabutnya itu. Ngerti kan maksudnya anti kabut itu kalau berlama-lama dipakai nggak ada kayak embun-embun gitu loh, kayak asap, jadi nggak ada. Nah sini kita dapat dua penghubung kacamata itu loh, yang di hidung. Ya, dapetnya dua. Ya, jadi menurut gua kacamata ini ya bagus lah, nggak nembus air, anti kabut. Kalau nggak nembus air itu mungkin karena pas di kepala gua kali ya. Kalau kalian mau tahu, klik aja link di deskripsi dan di komen. Oke, thank you udah nonton.